But now it's hard to breathe. Sana kering jalan itu karena bahan dasarnya dari cor-coran. Duh. Kenapa Bapak? Kenapa Mas? Kenapa? Oh, matiin dulu aja. Kebanjiran. Tiba-tiba mati. Wah, tapi udah nyala ya? Ini baru-baru nyala. Oh, baru nyala. Oh, banjir di mana? Tadi pas di mana? Cilengsi jalan naik. Oh, jalan naik Cilengsi. Oh, mati lagi. Mau nggak di starter gini mau nggak deh? Oh, nggak kuat deh ya. Nggak kuat, Pak. Di slot dulu deh. Kayaknya lemah banget ini. Ya. Lemah banget kayaknya. Setelan apa gasnya nggak langsung sih? Ya. Setelan gasnya nggak langsung, tapi biasanya normal. Normal biasanya. Normal ya. Kayak normal deh. Dan normal. Eh, biasanya kalau misalkan itu masuk ke sini nih air. Iya. Di blok mesin. Dulu saya juga pernah kayak gitu. Jadi air semua tuh blok mesin, ya udah saya standar 1 dulu aja. Biar sampai dia tiris kayak kita habis nyuci motor tuh. Kita standar 2 baru kita sela-sela, baru kita kontak. Gitu. Ya udah mulai normal sih. Heeh. Gitu. Masih jauh. Ke Cibitung. Cibitung. Iya. Jauh banget. Dari mana? Dari Bogor, dari Sarua. Oh, hati-hati Mas, hujan begini lagi kan jalannya. Mau lewat sini saya tuh berarti. Iya. Iya. Yeah. Enggak lewat Narogong aja tadi. Terlalu jauh. Terlalu jauh malah ya. Iya deh kalau gitu. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama Mas. Hati-hati ya. Mari. Oke. Ya Allah. Tadi ada salah satu pengendara R2 pakai Matic mengalami trouble. Mengalami trouble, motornya nggak bisa nyala. Katanya sih habis kena banjir kalau nggak salah tadi tuh. Habis kena banjir. Terus jadi susah buat dihidupin lagi. Tadi sih sempat hidup, sempat nyala. Ya pas gue tungguin lagi mati ya. Coba deh gue iniin. Gue juga nggak ngerti mesin kok. Cuma coba-coba aja. Salah-salah karena kalau lagi trouble gitu terus sendirian tuh bete ya. Masih jauh dia loh tujuannya. Dia dari Bogor katanya Cisarua. Tujuan mau ke Cibitung. Sementara ini masih di Cilengsi. Gokil. Udah sore begini, hujan-hujan ya. Hati-hati Mas ya. Semoga selamat sampai di tujuan.